saya tak aktif sangat dalam uni, tapi luar daripada uni memang aktif dalam politik. Masa tu belum join parti lagi lah, tapi ada apa-apa program politik. Kadang-kadang masa cuti sem break saya akan hadir bersama. Tapi itu untuk universiti. Semasa sekolah menengah dan form 6, memang sangat aktif dalam persatuan-persatuan sekolah. Rock climbing tak boleh, yang naik tinggi tak boleh. Saya boleh diving lah, scuba diving. Tapi sekarang dah tak ada masa banyak untuk diving. Tapi saya memang suka scuba diving. Kalau dapat dive, you rasa tenang. Actually saya suka baca. First saya suka baca buku motivation supaya dapat motivate diri dan motivate orang ramai yang apa di kalangan masyarakat lah. Kedua, saya suka baca buku biodata tokoh-tokoh atau biodata leader. Bagi saya macam to learn apa yang berlaku kepada mereka itu akan jadi satu satu contoh yang terbaiklah untuk kita sebagai pemimpin. Bagi parents saya lah, kalau bagi ibu bapa saya, mereka selalu mengingatkan saya juga segala keputusan atau segala apa yang kita buat itu akan menentukan atau akan akan mempengaruhi rakyat. So apabila kita nak buat satu keputusan, kita perlu pastikan keputusan itu adalah terbaik untuk rakyat. Walaupun kita tidak dapat memuaskan hati kepada orang ramai, tetapi apa yang kita buat keputusan tu mestilah adalah untuk kebaikan orang ramai. My idol, biasalah my idol ibu saya. Di mana I think wanita memang berkorban besar untuk keluarga, bukan sahaja untuk keluarga tetapi untuk masyarakat. So daripada ibu saya, saya nampak semangat beliau, dedication beliau untuk membantu, bukan sahaja menjaga kita adik-beradik tetapi untuk dalam kerja beliau juga. Dia menunjukkan saya, menjadi role model kepada saya kerana dia mempunyai semangat yang tinggi. Actually bagi saya kan, kalau tak kira sama ada dalam political life ataupun dalam mana-mana lah, saya rasa passion tu sangat penting. Tak kira you berada di apa industri mana, passion adalah sangat penting. So bagi saya, saya sentiasa ingatkan saya diri saya di mana satu moto atau dua moto yang paling penting, iaitu first, ini adalah saya punya ex-boss. Dia bagi words ni lah bagi saya lah sebelum saya nak join politik. Never forget your principle. So ini adalah sangat penting. Second adalah what doesn't kill you make you stronger.